Lagi-lagi bahaya narkoba kembali mengancam pengguna jalan di Pekanbaru, Riau. Di bawah pengaruh narkoba, seorang pengendara mobil menabrak 4 sepeda motor, satu orang di antaranya tewas terlindas mobil pelaku. Peristiwa kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Pria bernama Prima Putra Ardiansyah, 35 tahun, tak mampu mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya. Akibatnya pelaku menabrak 4 orang pengendara motor. Nah, seorang ojek online bernama Noverdi tewas akibat terlindas oleh mobil pelaku. Keempat korban pun dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Rusmenur Jadin untuk mendapatkan pertolongan. Ternyata pelaku tak sadar menabrak pengendara lain karena pakai narkoba. Pelaku sempat mengonsumsi sabu-sabu dan pil ekstasi sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Mengarah dari Pasar Pagi Arengka dengan tujuan ke arah Auri. Namun saya sampai di toko buku Ikhlas, beliau tiba-tiba melebar sehingga menabrak 4 sepeda motor. Yang mengakibatkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia, yang tiganya luka ringan. Sekarang sedang dibon sama orang narkoba. Saat ini tersangka Prima diamankan di Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.